Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani dimanapun saat ini sobat berada. Di video sebelumnya, saya telah melakukan inovasi, ya, memanfaatkan limbah dari air cucian beras untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair. Nah, setelah mengalami satu minggu proses fermentasi, di video kali ini saya akan coba aplikasikan hasil fermentasi tersebut. Untuk melakukan pemupukan bagi tanaman. Nah, ini video-video sebelumnya proses fermentasinya atau proses pembuatan POC-nya. Saya sobat semua dapat eh, yang belum sempat melihat video saya sebelumnya nanti bisa dilihat di link deskripsi video yang saya lampirkan di video kali ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa air bekas cucian beras itu mengandung banyak nutrisi ya yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan pupuk organik cair namun sebelum penggunaannya sobat semua harus tetap berhati-hati dalam penggunaannya karena penggunaan dalam jumlah yang besar dan dosis yang tidak tepat itu justru dapat mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri Nah alangkah baiknya jika sebelum penggunaannya itu kita fermentasikan terlebih dahulu atau dapat juga mencampurkan ya mencampurkan dengan atau mengencerkan dengan air biasa ya dengan perbandingan bisa satu berbanding satu seperti sobat ketahui bahwa air bekas cucian beras itu banyak mengandung nutrisi khususnya bagi tanaman. Namun sekali lagi untuk dapat menggunakannya, sobat semua harus berhati-hati. Ini adalah hasil fermentasi dari air cucian beras yang saya sudah saya fermentasikan satu minggu yang lalu. Nah, di kali ini nanti saya coba eh, berikan contoh ke teman-teman bagaimana cara mengaplikasikannya ke tanaman, ya. Untuk berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman buah, ya, tanaman sayuran, maupun bunga yang ada di rumah kita. Nah, sobat semua, ya, eh, seperti kita ketahui bahwa air cucian beras ini. Bermanfaat bagi tanaman, ya. Adapun manfaat salah satunya yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan akar, ya, mempercepat pertumbuhan bunga dan buah, kemudian dapat juga untuk meningkatkan porositas tanah, kemudian dapat mengatur pH tanah yang dapat membantu. Tanaman dalam menyerap unsur hara yang ada di tanah, nah, dalam pengaplikasiannya atau dalam penggunaannya itu cukup kita siramkan ya, e, seperti ini. Misalnya, kita aplikasikan itu dua hari sekali atau empat hari sekali ya, tergantung dari kebutuhan tanaman tersebut untuk jenis tanaman buah itu sesering mungkin kita aplikasikan ya terkecuali untuk tanaman sayur seperti terong cabai dan tanaman timun atau melon itu pengaplikasiannya cukup kita berikan tiga atau empat hari sekali dengan dosis ya, dengan dosis seperti ini ya kita bisa kita gunakan e, mangkok bekas-bekas e, makanan ya cukup kita aplikasikan kurang lebih 50 sampai 100 ya. Nah di video ini ya hasil fermentasi dari harian cuci ber, cucian beras yang sudah saya lakukan itu. Saya coba aplikasikan untuk menyiram berbagai jenis tanaman. Ini adalah tanaman kelengkeng saya yang sebenarnya sudah masuk masa berbuah. Kita coba aplikasikan dengan menggunakan POC. Ini nah, cara mengaplikasikannya cukup kita siramkan seperti di video ini, dengan harapan bahwa dari hasil... Aplikasi ini itu dapat meningkatkan kandungan unsur hara yang terkandung di dalam tanah, khususnya untuk beberapa jenis tanaman yang kita tanam di dalam polybag. Karena untuk kandungan unsur hara yang di, khusus untuk tanaman yang di dalam polybag, itu biasanya jumlahnya cenderung sedikit, ya, dan lama-lama akan habis, sehingga. Memerlukan eh, bantuan unsur hara atau tambahan unsur hara dari luar yang kita berikan secara rutin. Nah, ini kuncinya. Ini adalah salah satu contoh jenis tanaman cabai saya yang sudah masuk masa berbuah. Nah, ini ya, dengan harapan bahwa nanti eh, dapat meningkatkan tumbuhnya bunga dan meningkatkan persentase bunga yang jadi menjadi buah ya. Nah seperti ini cara mengaplikasikannya cukup kita siramkan ya. Kemudian sobat semua dapat juga kita selingi ya dengan memberikan pupuk NPK ya atau pupuk kandang lainnya untuk membantu eh, meningkatkan pertumbuhan maupun meningkatkan buah padat tanaman khususnya tanaman di dalam polybag maupun di dalam pot. Nah sobat semua demikian informasi yang dapat kami babik kami bagikan semoga informasi ini bermanfaat intinya teman dapat mencobanya di rumah dengan bahan yang murah dan cukup sederhana, karena bahan itu tersedia di rumah kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.